Bob nak review makanan Ramadan buffet kat sini dengan bertemakan selera kampung Kontiki. So let's go, kita tengok apa makanan yang menarik kat sini. Semestinya bila dah berada dekat depan kaunter salad ni, banyak salad-salad yang Bob tengok sini memang menjadi kegemaran Bob. Ada juga pulut, ada tahu sumbat, ada bergedil, dan ada juga yang Bob tengok ni ada sushi yang disediakan sini. Dan juga Bob tengok di sebelah sana banyak kerabu-kerabu yang dihidangkan, kerabu kaki ayam, kerabu sotong, kerabu ayam, kerabu mangga, kerabu. Memang sedap dekat Kontiki Restaurant Federal Kuala Lumpur. Tengok ni, memang sushi dah sediakan. Dia tengah set up, ada tuna. Tengok ni, yang sebelah sini pula kita ada rojak, nanti kita nak makan. Bob nak rasa rojak ni, kita boleh buat sini. So chef yang buat katanya rojak dia, ada telur rebus dah di sini, tempe pun ada di sini, buah kurma dihidangkan, dan berbagai-bagai lagi yang pasti akan menambat selera korang bila korang berada di Kontiki Restaurant Federal Kuala Lumpur. Memang sedap. Jangan lupa bila berada di Kontiki Restaurant Federal Kuala Lumpur ni, korang kena dah jaga patuhi SOP. Mask mesti sentiasa ada di di muka, sebab nampak requirement ni memang kena gunalah. So kat sini, lepas korang nak, sebelum korang nak berbuka puasa pun, korang nak berbuka puasa dengan kuih-muih, pelbagai-pelbagai kuih-muih yang disediakan. Ada kuih cara belauk, ada kuih dadar, ada kuih talam, ada kuih jagung, ada juga pulut panggang. Menjadi kegemaran Bob untuk berbuka puasa di Federal Kuala Lumpur. Tunggu dan tengok. Dan juga kita ada buah-buahan yang menanti kat sini. Memang ada buah pisang, macam-macam buah-buah tempatan yang ada. Tengok, ada jeruk kan? Itu pun Bob akan rasa. Miau. Korang nampak tak? Satu ekor kambing ni dipanggang. Nampak meleleh-leleh minyak dia. Kejap lagi Bob akan sental at least setengah ekor Bob punya. Tunggu. Ya Halili Ali Baba, ya Habibi Ali. Kenapa Bob nyanyi tu? Tengok sebelah Bob ada shawarma. Teringat cerita Ali Baba nak makan shawarma. Kejap lagi kat sini ada chicken shawarma. Mantailah Bob. Chicken shawarma yang Bob nak belasah cukup-cukup. Dan juga ini yang Bob punya favourite. Chef, ada sup apa ini hari, Chef? Macam ni lah, bila dah terlalu banyak sangat makanan, tak tahu nak pilih apa bila berada di Kontiki Restaurant Federal Kuala Lumpur. Tengok ni, macam lautan makanan. Ada masak lemak ikan tenggiri, ada opot ayam, ada paru sambal, ada rendang ayam. Makan dengan kejap lagi dengan pulut tu lagi sedap. Dan kita juga ada kari telur, kita ada ni seafood ni, ada apa nama, mussel ni, masakan Chinese, ada sambal sotong pun ada. Kegemaran Bob.
korang nak tahu tak, sambil-sambil nak tunggu berbuka ni, Bob jalan-jalan di kat Kontiki restoran ni, ada pusat sekarang ni, memang cantik sekarang ni. Bob pembaca satu sejarah pembukaan Federal Kuala Lumpur Hotel ni. Korang nak tahu dah berapa lama hotel ni beroperasi? Ialah selama 64 tahun. Semenjak 28 Ogos tahun 1957. Lama kan? Bob pun belum lahir lagi. Tapi yang paling best sekali, hotel ni telah dirasmikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 28 Ogos tahun 1957. Sejarah korang tahu tak? Awesome kan? Memang jalan-jalan tempat ni memang best. Beginilah kemeriahan bila berbuka puasa di Kontiki Federal Kuala Lumpur Hotel. So, ke depan Bob ni, tengok Bob dah cakap, Bob mesti nak makan. Mana yang goreng-goreng rempah tu, ada sosis ni dengan sos, dengan sosis Thai sos ni. Memang jadi kegemaran untuk snack-snack sambil-sambil kita berbual. Bukan tu je, macam Bob cakap, ada ayam yang Bob ambil tadi, ada udang dan juga ada ni ketam. Ini semua jadi selesai. Pastinya di Kontiki Federal Kuala Lumpur Hotel. Terbaik. Alhamdulillah. Tibalah masanya. Dah pun kita makan sentalkan kambing. Sup pun sudah. Lauk pauk sudah. Ustaz cakap lah. Goreng-goreng. Lagilah Bob dah habiskan semua. Dan tibalah sekarang masa untuk pencuci mulut kita. So, Bob dah ambil ni kuih, sedikit kuih dan juga black, apa nama? Coklat cake ni dan juga dah ada puding kat sini untuk pencuci Bob mulut Bob. Dan juga ni ada buah-buahan dan juga sedikit jeruk. Semestinya power. Awesome. Ataupun kita panggil jackpot. Alright. Bob nak makan dulu. Dah pun tiba masa untuk Bob beredar daripada Kontiki restoran di Federal Kuala Lumpur ni untuk Bob serahkan ni plug daripada Chef Bob Cooking yang menyatakan Chef Bob telah pun berada di sini dalam rancangan Pusing-Pusing Nak Makan Apa review Ramadan Buffet. So bersama Bob ni Mr. Encik Hairul. So Bob serahkan plug Chef Bob Cooking dan terima kasih Encik Hairul. The food is so wonderful. InsyaAllah Bob akan datang lagi untuk review pada masa akan datang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ciao guys. Bye-bye.